lagi channel ini. Kali ini kita mau stem floating bridge untuk gitar hollow ini. Ini gitar Ibanez. Saya mau cek intonasinya. Nah, yang pertama kita perlukan adalah dua alat ini. Pertama ini untuk meteran. Nanti gunanya untuk mengukur panjang dari fret 0 ujung nutnya sampai ke fret 12. Nah, begitu juga ini panjang dari sini ke fret 12 sama ke sini. Itu sama ukurannya. 32 cm juga. Kira-kira ya. Nah, ini tadi sudah pasang sesuai ukurannya. Nah, untuk yang digunakan itu cuma dua senar aja ya. Ujung sini. Ujung yang sini sama ini. Dua senar ini, E sama E. Tuh. Terus alat yang kedua yang kita perlu itu tuner kayak gini. Saya gunain cork OT 120. Ini udah lama banget saya pakai ini. Langsung aja ya. Nah, terus untuk yang senar 2, 3, 4, 5 nih, saya kendorin semua supaya geser-geser ininya untuk intonasi lebih gampang. Kita lihat ya. Ini kelihatan di sini. Terus kita mainin harmoniknya ada E, tinggian dikit. Nah, ini kalau ketinggian kita mundurin. Masih sedikit ketinggian, mundurin lagi dikit. Perlu diingat juga ya, mid-tem ini atau cek intonasi itu mustahil banget kita bakal perfect banget. Cuman kita bisa usaha yang terbaik, pertama dari secara ukuran, kedua seperti ini. Dengan geser-geser si bridge-nya. Masih bisa dikit lagi sebenarnya. Mudah-mudahan cukup. Sekarang kita nyoba senar E. Hmm.